mana segar nih, buka pandan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Lestari Kuliner, referensi kuliner kita. Baik teman-teman, di siang hari ini saya masih berada di Cikarang ya teman-teman, tepatnya di perumahan GCC atau Grand Cikarang City. Nah, di siang hari ini nih cuaca alhamdulillah ya, jadi terik banget nih. Nah, di sini saya mau minum es Buko Pandan Maraya namanya. Nah, ini minuman khas Filipina ya. Oke teman-teman, kita coba untuk membelinya. Ini bahannya apa aja nih mbak? Kalau ini apa ya, es Buko Pandan ya? Iya, Buko Pandan ya. Apa aja bahannya? Bahannya dari jelly. Jelly. Kelapa. Mutiara. Ada mutiaranya. Iya, sama koko. Ini kokonya. Mana kokonya? Nih. Oh iya. Sama kasih keju. Ada kejunya. Iya. Dan ada krimnya. Krim apa nih mbak? Krim buat nanti di atas. Oh, buat toppingnya gitu ya? Iya. Satu porsinya berapa? 8.000. 8.000 rupiah. Jualan di sini udah lama mbak? Udah hampir 2 minggu. 2 minggu ya? Ya. Dengan mbak siapa? Saya dengan Eka. Eka ya. Ini minuman ini khas mana sih mbak? Sebenarnya? Khas Filipina pak. Filipina? Ya. Oh dari luar ya? Ya. Saya bikin, saya coba di rumah awalnya bikin sendiri. Terus akhirnya saya bagiin ke tetangga. Ya. Dan ke tetangga enak gitu. Oh gitu. Nah. Jadi keterusan bikin usaha ya? Iya. Oh iya. Coba bikin usaha. Pertama satu gerobak. Lanjut lumayan lah ya pembelinya gitu. Lanjut lagi saya bikin gerobak kedua di sekarang baru. Oh jadi sekarang udah berapa cabang? 3. 3 ya? Iya. 3 sama ini ya, iya, berarti? Iya, 3 sama ini. Oh iya. Jadi dikasih susu juga ya? Iya, susu Diamond. Iya. Pakai susu kental manis, tiga sapi. Iya. Balon gitu, masih yang istana balon gitu. Oh, buat anak-anak itu terus. Itu dikasih apa tuh mbak? Gula, air pandannya. Air pandan. Air pandannya. Ya, oh iya. Pandan sama gula. Gula. Kalau dia, saya kurang tahu. Ini kasih krimnya ya. Listrik 200, cuma listrik jadi yang kelapa sama listrik beda-beda gitu. Listrik kalau kayak kita itu ambilnya itu rumah-rumah yang lama. Terus ada lagi yang rubuh-rubuh juga kayak narikin kabel gitu. Enggak usah dipres mbak, mau dimakan di sini? Oh iya boleh. Iya. Masuk pas sedotan aja. Duduk bu. Kejunya udah ya? Udah, jalan. Oh iya, jadi di itu ya. Oke. Oke, ini dia teman-teman. Ini es Buko Pandan ya. Jadi tadi isinya ada kokonya, terus ada sagu mutiara, terus ada kelapanya. Dikasih krim ya. Terus ada apa namanya ini tadi kayak sirup pandan gitu. Oke, mari kita cobain. Jadi ini harganya Rp8.000 ya satu cup gini. Kita coba minum. Bismillah. Segar nih teman-teman. Coba krimnya. Jadi ini ada krimnya, ada kejunya juga dalamnya. Itu warnanya hijau. Nih.
Es Boko Pandan Naraya. Nah, ini ada dua terima pesanan ya. 0812-9065-2426. Jadi untuk wilayah Cikarang, silakan jika berminat bisa buat menerima pesanan. Seger banget nih. Oke, kita cobain. Ini ada krimnya ya. Jadi ini krimnya creamy banget ya rasanya. Dan untuk rasa manisnya ini pas ya, kalau menurut saya ini pas. Oke teman-teman, ini dia Es Boko Pandan khas Filipina. Lumayan enak mbak, seger. Iya. Alhamdulillah kalau suka. Iya. Oke, kita habiskan ya. Jadi ini benar-benar seger nih Es Boko Pandan. Jadi ini simbahnya nih resepnya dari Filipina ya teman-teman. Benar-benar. Sorry teman-teman, sampai batuk saya ini. Jadi ini benar-benar creamy ya ininya, esnya creamy, terus ada nata de coco-nya, ada pandannya, sirup pandan, terus ada jelinya. Oke teman-teman, jika ada waktu atau liburan bisa untuk mencoba Es Boko Pandan ini. Tempatnya nih di Grand Cikarang City ya, di daerah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Jika suka silahkan di like, di subscribe, di komen, dan juga di share. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari kuliner.